saya Hari. Saya di sini selaku orang yang dipercaya dari owners motornya. Untuk tipe motornya ini motor Piaggio Vespa Sprint tipe ABS tahun 2022. Kenapa saya milih Vespa untuk dimodifikasi? Karena emang saya bergelut di dunia Vespa sejak awal, dan untuk sekarang saya dipercaya sama owner untuk memodifikasi motornya. Kalau diceritain sebenarnya panjang ceritanya. Sang owner juga pertama kali datang ke sini bukan membawa unit ini, bukan membawa Vespa ini. Ceritanya kalau diceritain panjang, cuma saya percepat aja, potong aja biar kita bahasnya di sini motor ini aja. Pertama kali owner datang ke sini, dia ganti-ganti perlampuan, lalu ganti pelek, dan kesini-kesini sang owner lebih mempercayai lagi ke saya untuk ingin ikut event kontes. Untuk spek yang udah diganti sih lumayan banyak. Saya perjelas dulu di bagian stang atau batok. Saya di sini menyarankan speedometer pakai SIP Chrome. SIP Chrome ini speedometer kisaran harga 4,3. Lalu speedometer ini dipadui dengan list speedometer Jelioni. List speedometer Jelioni ini kurang lebih harganya 1,4. Ditambah lagi windshieldnya, windshield Jelioni voltmeter, dia di kisaran 2,5. Lalu untuk bagian stabilizer dan hand gripnya juga kita padui sama Jelioni. Lalu di situ ada gas spontan kita pakai Tony. Kita pakai Tony itu di harga kisaran 1,8. Lalu di bagian pengereman kita pakai Brembo RCS 16 Costa Nostra. Dia di harga 6 juta. Dan untuk bagian kiri kita pakai Costa Nostra RCS 19 di harga kisaran 5,5 juta. Master M ini juga dipadui dengan tabung Litec. Kita pakai Litec-nya warna krom kiri kanan. Kiri kanan itu kisaran 3 juta. Paling untuk bagian batok kita upgrade ganti cuma part itu aja. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Kaki-kaki depan kita pertama pakai shockbreaker Ohlin tabung pisah di kisaran harga 11 juta. Kita juga pakai cover porek dari Jelioni Chrome di kisaran harga 900. Lalu kita ganti cover poreknya. Cover porek kita pakai Marus. Cover porek Marus di kisaran harga 2,5. Lalu kita juga pakai milik Marus dari bagian Excel Seating. Excel Seating itu di harga kisaran 5,5. Dan produk Marusnya lagi kita di kaki-kaki pakai hub atau tromol. Hub tromol Marus di kisaran harga 6 juta. Lalu di bagian Marusnya lagi kita ada pelek Marus 252 Gold di kisaran harga 23. Lalu untuk pengereman kita pakai Brembo. Oh ya, lupa bagian piringannya kita juga pakai produk Marus. Produk Marus juga di kisaran harga 2,5. Dan untuk pengereman yang terakhir kita pakai Brembo. Brembo M50 di kisaran harga 8 juta. Dan yang terakhir
kita ada selang rem kita pakai selang rem ABS disambung, kita pakai merek dari milik Hell, kisaran harga 1,2. Paling kalau untuk bagian kaki-kaki cuma segitu, bagian depan cuma segitu, bagian tengahnya paling kita ganti dasi pakai JS Manuk Chrome di kisaran harga 4 juta. Dan kita juga ban pakai ADX. Selebihnya cuma baru segitu saja yang kita upgrade di bagian kaki-kaki depan. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Di kaki-kaki belakang kita shockbreaker pakai Ohlins. Ohlins belakang di kisaran harga 5 juta. Di bagian kaki-kakinya kita juga dipadui dengan lowering kitnya punya Marus. Dia di kisaran 2,5. Lalu di bagian pengeremannya kita juga ganti sama model double disc. Kita di double disc ini pakainya gearbox punya JS Manuk. JS Manuk ini di kisaran harga 8 juta. Lalu di bagian pengeremannya kita pakai Brembo. Brembonya pakai 2 piston CNC nikel. Lalu di bagian piringannya kita pakai RT-Stag. RT-Stag 6 itu di kisaran harga 3 juta. Dan di bagian selang remnya kita pakai Hell. Kalau pelek kita dua-duanya Marus. Dan kalau di bagian bagasi kita pakai tutup tankinya punya Jelionic Chrome. Habis itu kalau di kaki-kaki bagian belakang itu aja sih, cuman paling bagian part-partnya aja kita chrome aja udah. Untuk di bagian jok kita upgrade bagian joknya pakainya punya Sprint ABS Carbon. Dia di kisaran harga 1,9. Lalu kita juga ganti di bagian footstepnya. Kita footstepnya pakai Jelionic Chrome. Yang terakhir paling cuma di bagian baut-baut aja. Baut-baut kita pakai full titanium gold di kisaran harga 4 juta. Untuk di bagian kanan kita upgrade exhaustnya dengan knalpot Remus full carbon, itu di kisaran harga 10 juta. Lalu kita juga upgrade di bagian cover pan dan pennya. Kita cover pan pakai Pirtu Smoke Black dan pennya kita pakai Cover Monkey Yellow. Harganya cover pan itu di kisaran harga 600. Kalau untuk pennya Cover Monkey di kisaran harga 1,3. Kita juga upgrade di bagian tutup olinya, kita pakai Jelioni Black. Jelione Black di kisaran harga 1,2. Paling kalau misalkan untuk di bagian sebelah kanannya kita upgrade itu aja. Selebihnya part-part chrome aja yang nempel. Dan kita upgrade juga baut-bautnya, kita baut-baut upgrade full titanium gold. Full titanium gold ini juga belum terlalu full sebenarnya. Harus banyak lagi yang dimaksimalin. Kisaran baut ini di kisaran harga 4 juta. Selanjutnya kita paling yang terakhir bahas di bagian perlampuan. Dimulai dari bagian headlamp, kita pakai headlamp milik Jelionic Chrome. Dia di kisaran harga 2,9. Lalu di bagian lampu sennya kita pakai SIP yang chrome, dia di harga kisaran 3,2. Dan yang terakhir di bagian perlampuan kita upgrade juga di bagian stop lampnya. Kita stop lampnya pakai Jelioni juga yang black di kisaran harga 2,6. Mungkin di perlampuan kita cuma upgrade di bagian itu aja. Yang terakhir paling ada spakbor yang kita karbon. Dia karbon Kevlar sebenarnya. Kita menyamakan semuanya konsepnya chrome. Cuma ini lagi kemarin kontes kita pakai spakbor karbon karena spakbor yang chrome-nya ada lecet dikit.
Jadi sebenarnya ininya kemarinnya spakbornya chrome, tapi kita chrome-nya pakai spakbor punyanya Sprint Euro. Paling segitu aja upgrade buat modifikasi Vespa Sprint Mavis ini. Untuk keseluruhan total modif ini mungkin nyampe kisaran 90-an, karena juga nggak semuanya baru, ada yang part second-nya dan masih banyak perlu yang di upgrade lagi. Contohnya kita belum menjurus ke repaint body, ke upgrade mesin gitu. Kalau untuk sang owner, untuk hasil modifan sekarang ini, part-part modif sekarang ini, sang owner cukup puas karena motornya juga dipakai harian, bukan motor pajangan. Pesan-kesannya menurut saya intinya, kudu punya motornya dulu yang pertama, dan yang tiap orang kan beda-beda, ada yang sukanya modifikasi, ada yang sukanya racing look modifikasinya, ada yang sukanya main mesin. Nah untuk sang owner ini kebetulan lebih sukanya ke bagian modifikasi. Jadi bagaimanapun cara kita memodifikasi, sebenarnya setiap orang punya pemikiran kita harus memodifikasi kendaraan kita kayak gimana, dan yang paling intinya kita harus punya budgetnya. Untuk spesifikasi mesin ini sebenarnya Vespa standar ya, karena sang owner juga dipakainya untuk harian, jadi kita nggak upgrade di bagian mesin, paling di cuma CVT-nya aja. Kita CVT pakai full Reveno di kisaran harga 8 juta. Lalu panbelnya kita pakai Polini di kisaran harga 800. Paling segitu aja kalau performa, untuk performanya. Kalau CC-nya ini masih standar 150 cc, bawaan pabrikan, masih belum pernah dibuka bagian untuk mesinnya, cuman kita ECU-nya upgrade pakai eraser. Kalau ini pembuatan motornya di bengkel Parka Scooter. Parka Scooter ini di kota Cianjur. Alamat jelasnya Jalan Gatot Mangkupraja nomor 50, kota Cianjur. Untuk Instagramnya @parkascooter. Mungkin segitu saja modifikasi yang kita upgrade di Vespa Sprint Mavis ini. Selebihnya kalau rekan-rekan mau upgrade, mau servis, mau board up sekalipun modifikasi seperti motor ini, bisa hubungi kontak kita ada di bawah. Dan kita juga kebetulan lagi promosi merchandise t-shirtnya Mavis Edition. Kita kolaborasi dengan Mavis Edition, barangkali ada yang mau, boleh hubungi nomor WA yang ada di bawah. Cukup sekian dari saya. See you.